Bagi rekan-rekannya dan bahkan teman satu bandnya, Vicious adalah seseorang yang menyedihkan. Ia kurang dalam kecerdasan dan akal sehat, pada dasarnya jiwa yang manis dengan mudah dibawa ke dalam kebodohan dan pelarian egonya. Terlepas dari Sex Pistols, semua personil di band Sex Pistols dapat memainkan instrumen mereka, kecuali Vicious yang berusaha dengan gagah berani untuk mempelajari bass pada awalnya tetapi dengan cepat tergelincir oleh ketenaran dan kecanduan heroin. Vicious tidak memiliki bakat musik, dia bahkan tidak hadir ketika banyak materi band yang sedang disusun dan ditulis, dan Johnny Rotten sebagian besar bertanggung jawab atas lirik dan sikap kontroversial yang membangun reputasi mereka. Kehadiran Vicious memang memberikan kontribusi energi berbahaya tertentu pada penampilan Pistols, tetapi ketidakandalannya sebagai jangkar bagian ritme dapat dengan mudah merusak suara live band. Vicious lahir di London pada tanggal 10 Mei tahun 1957. Berbagai akun mencantumkan nama aslinya sebagai John Beverly, Simon Ritchie, atau John Simon. Ibunya bernama Anne masih lajang dan sering menjadi pengguna narkoba, dan Vicious sering mencari persahabatan dan hiburan di jalanan London. Vicious tumbuh mengidolakan rocker glam seperti David Bowie, Rosie Music, dan Trax. Dia sering mencoba meniru gaya berpakaian mereka. Saat menghadiri sekolah negeri sebagai remaja pada tahun 1975, ia bertemu dan berteman dengan John Lydon, yang memberinya nama Sid Vicious setelah hamster peliharaan yang tampaknya lucu yang pernah menggigit tangan ayah Lydon. Itu sebenarnya nama yang tidak disukai Vicious. Lydon, Vicious dan beberapa teman lainnya mulai nongkrong di gedung-gedung kosong, dan keduanya sesekali mengamen di stasiun kereta bawah tanah. Ketika Lydon bergabung dengan Sex Pistols sebagai Johnny Rotten, Vicious menjadi salah satu pengikut band yang paling terlihat, dan menciptakan tarian tap pogo yang muncul dan melompat-lompat untuk melihat band. Pada saat The Damned melakukan pertunjukan di klub, Vicious ditangkap karena melempar gelas bir ke panggung, dan gelas itu malah menabrak pilar lalu pecah dan mengenai penonton wanita yang diduga membutakan satu matanya. Dalam insiden terkenal lainnya pada Juni tahun 1976, Vicious memukul jurnalis musik bernama Nick Cannon dengan rantai sepeda. Lalu pada Februari tahun 1977 Glenn Matlock meninggalkan band, dan Rotten menyarankan Vicious sebagai penggantinya. Sementara Vicious belum bisa bermain bass, tetapi Rotten percaya pada kemampuannya untuk belajar, dan dia sudah memiliki citra berbahaya yang dimainkan dengan baik di media. Awal tahun 1977 tak lama setelah Vicious resmi bergabung dengan Pistols, Johnny Thunder and the Heartbreakers tiba di Inggris untuk tur dengan The Clash dan The Damned. Fans mereka adalah groupie frustrasi dan pecandu heroin bernama Nancy Spungen, yang pernah memiliki hubungan singkat dengan drummer Jerry Nolan. Thunder melakukan yang terbaik untuk memperkenalkan obat pilihannya di adegan London, dalam satu contoh melambaikan jarum suntik berisi heroin di wajah Vicious dan berteriak di hadapan Vicious. Tetapi tidak sampai beberapa saat kemudian, ketika Johnny Rotten yang berusaha menghentikan kemajuan Spungen yang tidak diinginkan dengan memperkenalkannya kepada Vicious, kebiasaan heroin dimulai dengan sungguh-sungguh. Pasangan itu segera saling berpelukan, saat Spungen memenuhi ambisinya untuk mengantongi Sex Pistol. Sementara Vicious mengidentifikasi statusnya yang terbuang dan menahan rengekan, kebodohan, dan ketidakstabilannya hanya karena tidak ada yang ingin dia bersamanya. Sebagai anggota Sex Pistols, Vicious menjadi bintang instan, inflasi ego yang dihasilkan dan peluang untuk pemanjaan ditambah dengan nafsu dan rakus Spungen akan obat-obatan yang menimbulkan masalah. Vicious memainkan pertunjukan live pertamanya dengan Sex Pistols pada tanggal 4 April tahun 1977. Meskipun usahanya untuk belajar bass tulus, dia muncul di sesi rekaman untuk Nevermind the Bollocks dan terlalu mabuk untuk bermain secara efektif, sehingga band mempekerjakan kembali Glenn Matlock sebagai musisi sesi untuk sebagian besar lagu. Di antara semua anggota band, kontroversi tahun itu menghabiskan sebagian besar sisa tahun dengan sia-sia untuk menyingkirkan Spungen dan menghentikan Vicious dari kebiasaan heroinnya. Pada Januari tahun 1978, Sex Pistols memulai tur naas ke Amerika Serikat. Kebanyakan orang Amerika yang pernah mendengar tentang Sid Vicious hanya mengetahui citra medianya, dan setelah kedatangannya, Vicious melakukan yang terbaik untuk memenuhi kepribadian pria tangguh yang kejam itu, dan mengakibatkan dia dipukuli. Karena dia terpisah dari Nancy, Rotten mencoba lagi untuk membantu Vicious sembuh dari heroin, tetapi dia secara keseluruhan terlalu jauh di luar kendali untuk upaya tersebut.
Dia melakukan ekses dan mutilasi diri dalam tur di San Antonio. Dia menyebut penonton sekelompok homo dan memukul kepala seseorang dengan basnya, dan dia muncul di atas panggung dengan kalimat "Give me a fix" yang tertulis di dadanya. Di halte truk dalam perjalanan ke Tulsa, seorang pengemudi truk meletakkan rokok di tangannya dan menantang Vicious untuk melakukan hal yang sama, lalu Vicious memotong tangannya sendiri dan dengan tenang melanjutkan makan. Dua hari setelah Pistols melakukan pertunjukan terakhir di San Francisco, Vicious mengalami overdosis heroin pertamanya. Tiga hari kemudian, dalam penerbangan ke New York, dia mengalami koma akibat obat. Sekembalinya ke Inggris, dia dan Rotten benar-benar berselisih karena penyalahgunaan narkoba. Dia akhirnya pergi ke Paris untuk film Great Rock and Roll Swindle, di mana dia merekam cover My Way dan beberapa lagu Eddie Cochran. Pada Agustus tahun 1978, dia dan Nancy pindah ke New York dan mengumpulkan uang dengan melakukan pertunjukan perpisahan dengan band pendukung bernama Vicious White Kids, yang menampilkan gitaris Steve New, bassist Glenn Matlock, dan drummer Rat Scabies. Setibanya di New York, Vicious membentuk The Idols dengan Barry Jones, gitaris Steve Dior, Arthur Kane, dan Jerry Nolan. Sebuah album live berjudul Sid Sings dirilis dengan The Idols pada 1979. Sebagian besar terdiri dari sampul Sex Pistols, Dolls, dan Heartbreakers, ditambah lagu-lagu yang dia cover untuk The Great Rock and Roll Swindle. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1978, Vicious terbangun di kamar Hotel Chelsea dan menemukan Spungen terbaring di kamar mandi yang tewas karena luka tusukan. Meskipun dia tidak dapat mengingat kejadian malam sebelumnya karena pingsan akibat obat bius, dia mengakui kejahatannya dan ditangkap. Setelah Virgin Records menyelamatkannya, dia mencoba bunuh diri beberapa hari kemudian dengan menyayat dirinya sendiri dengan pisau cukur dan berkomitmen pada Belfu selama 2 minggu. Pada tanggal 9 Desember di Club Max Kansas City, Vicious melamar pacarnya yang bernama Todd Smith. Ketika Todd mengatakan tentang narkoba kepada Vicious, Vicious memecahkan kaca di wajahnya dan kemudian ia ditangkap lagi. Dia dibebaskan pada tanggal 1 Februari tahun 1979, dan segera mengambil beberapa heroin yang dipasok oleh ibunya. Setelah mencetak lebih banyak, dia menyuntikan lagi pada malam itu dan ditemukan tewas karena overdosis keesokan paginya, dan dia baru berusia 21 tahun. Pembunuhan Spungen tidak pernah diselesaikan secara meyakinkan, dan ada beberapa teori tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan Vicious sendiri bercerita tentang pertikaian atas kegagalan pengadaan heroin, yang meningkat menjadi kekerasan dan akhirnya penusukan. Spungen tampaknya gagal membalut luka dengan benar dan meninggal beberapa jam kemudian. Namun kondisi Vicious sendiri membuatnya tidak yakin dengan kejadian malam itu, dan orang-orang yang dekat dengannya meragukan bahwa dia bisa membawa dirinya untuk membunuh kekasihnya. Sebuah tim detektif swasta yang disewa oleh manajer Malcolm McLaren menemukan bukti yang menunjukkan bahwa orang lain telah membunuh Spungen. Beberapa teman telah berada di apartemen malam itu, salah satunya tidak diketahui oleh kelompok itu, dan semacam transaksi narkoba telah terjadi sementara cek tunai besar dari Virgin tergeletak di tempat terbuka. Sayangnya pada saat itu kecanduan Vicious telah mengisolasinya dari sebagian besar orang yang mungkin telah membantunya mengatasi masalahnya, dan setidaknya beberapa temannya memandang kematiannya jauh dari yang tidak terduga. Meskipun sedikit catatan warisan dan kontribusi minimal untuk Sex Pistols di luar citra media mereka, kematian Vicious hanya berfungsi untuk meromantisasi kehidupannya yang kacau. Bagi sebagian orang, ia mewakili semangat tertinggi anarki dan nihilisme punk rock demi kepentingannya sendiri. Bagi orang lain, ia tetap menjadi sosok yang tragis, tetapi lebih karena kelemahannya daripada ketenarannya.